untuk penyaringan. Bagaimana Mas ini mendapatkan tempat ini? Kita tempat ini tuh awalnya adalah rumah contoh dari perumahan. Nah, perumahan ini tersebut membangun rumah contoh ini di tanah pasus-pasum, jadi milik pemerintah. Nah, setelah itu rumah ini 20 tahun emang nggak ada penghuninya, kosong dan berantakan, hancur. Nah, kita juga dari anak-anak muda emang berniat untuk membuat bank sampah. Dan kebetulan kita pun dikenalkan sama pendiri-pendiri di sini untuk membantu tempat ini, yang katanya ini adalah tempat yang kosong. Daripada kosong, lebih baik dikelola secara baik. Nah, makanya kita kelola di sini, dan kebetulan rumah ini pun berdiri di atas tanah pasus-pasum, fasilitas umum milik pemerintah. Nah, setelah sambil berjalan, nah kita pun diizinkan untuk mengelola tempat ini. Nah, kita di sini dari tahun 2015 itu kita benar-benar pakai uang pribadi gitu untuk mendekorasi rumah ini. Ya, ada pun sebagian hamba-hamba Allah yang coba membantu kita untuk merenovasi tempat ini, dan akhirnya ya sampai untuk layak untuk kita pakai, karena sebenarnya emang ini masih bagus. Dan kebetulan di sini pun dulunya ada tempat nongkrong. Nah, anak-anak yang biasa nongkrong di sini pun ya kita tarik untuk gabung di sini. Nah, yang awalnya mereka di sini, mereka pakai tempat ini untuk mabuk-mabukan segala macam, dan kita manfaatkan untuk jadi tempat yang lebih baik gitu, dengan pengelolaan sampah berbentuk program bank sampah yang diangkat. Ya, mungkin itu tadi sedikit cerita tentang apa yang udah kita lakukan di sini. Ya, harapan kita semoga para pemuda khususnya masyarakat semuanya bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih bertanggung jawab sama sampahnya masing-masing, khususnya di rumahnya masing-masing untuk mengolah sampah. Dan mungkin sekian dari kita, harapannya lebih baik lagi untuk semuanya.